Kanser mengancam jutaan manusia di seluruh dunia. Di Malaysia, 86% tuntutan insurans penyakit kritikal untuk wanita melibatkan penyakit kanser, di mana kanser payudara adalah yang tertinggi. Jika kanser dikesan lewat, ianya kerap membawa maut. Tetapi, mengapa kebanyakan wanita tidak melakukan saringan? Sebab kita nak pergi pun tak tahu nak pergi sendiri. Lepas tu bayaran mesti mahal. Takut. Takut, miss. And then I'm under the bajikan. Angkat bajikan, I get about 350. Not very. Just hand to mouth lah. We have to adjust ourselves what to do, no choice. Sebab kami duduk dekat kampung, mana nak tahu. Memang susah. Susah betul. Nak keluar dari sini ke bandar, kalau tak ada mutu, susah. Kalau nak balik dari bawah ke sini pun satu susah sebab tak ada motor, kita terpaksa jalan kaki. Melalui program tanggungjawab sosial EtiqaCares, kami telah melancarkan program ujian saringan Mammogram secara percuma pada tahun 2017. Dengan kerjasama Pusat Kanser Kebangsaan Malaysia, NCSM, Etiqa menawarkan Mammogram secara percuma kepada 5,000 wanita yang kurang berkemampuan. Selain dari saringan percuma, kami juga menyediakan perkhidmatan pengangkutan percuma untuk ke NCSM dan rakan hospital di seluruh negara. Mereka tidak mampu untuk membelanjakan ratusan ringgit untuk mendapatkan saringan mammogram. Malah, mereka juga mempunyai masalah untuk mendapatkan akses kepada pusat perubatan. Oleh kerana itu, Etiqa dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia menawarkan mammogram percuma kepada wanita-wanita ini dan akan membawa mereka ke pusat perubatan yang terpilih. Sekiranya kanser payudara anda dikesan seawal tahap 1 atau tahap 2, anda mempunyai peluang hampir 100% untuk terus hidup. Pengesanan awal akan menyelamatkan nyawa. Apakah perasaan mereka setelah menjalankan mammogram? Terima kasih sangat-sangat pada Etiqa untuk mengadakan program untuk kita semua. You'll know what's the next, nah? And if we know we are okay or what? Payudara, ha? Nak sebut pun rasa malu. Wanita-wanita ini adalah di antara 5,000 wanita di seluruh Malaysia yang telah menjalani saringan percuma dan tanpa sebarang kes kanser yang disahkan. Apakah langkah seterusnya untuk EtiqaCares? Pada fasa kedua, Etiqa menawarkan 6,000 lagi saringan mammogram percuma dan tambahan 3,000 ujian saringan pap smear. Kami tekad untuk menyelamatkan wanita di Malaysia dari dua kategori kanser yang tertinggi, kanser payudara dan kanser serviks. Hubungi Angela atau Dina di talian berikut untuk temu janji. Pengesanan awal menyelamatkan nyawa.